yang saya lakukan selaku Kepala SMP 30 dalam rangka kegiatan lingkungan hidup, pertama adalah keterlibatan guru terhadap program-program lingkungan hidup yang ada di sekolah cukup bagus. Di antaranya adalah yang aksi langsung. Setiap pagi SMP 30 mengadakan aksi langsung tentang lingkungan atau kebersihan lingkungan yang disebut dengan Lisa Matesa. Lihat sampah langsung masuk tong sampah maksudnya. Nah, itu diprakarsai oleh guru jam pertama untuk mengingatkan kepada anak-anak selama 5 menit untuk memasukkan sampah yang ada di lingkungan, khususnya adalah lingkungan kelasnya, untuk dimasukkan di dalam tong sampah sesuai dengan pembagian yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua, program sekolah mengenai lingkungan, yaitu tentang penanaman pohon juga kita tingkatkan dalam rangka untuk penanggulangan banjir. Kemudian kita juga menggalakkan kegiatan kerja bakti baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, contohnya mengenai kebersihan sungai Kalimas yang pada hari Rabu besok itu dilaksanakan. Kita juga melibatkan siswa dan guru untuk ikut terlibat ke dalam kegiatan kerja bakti tersebut. Di samping itu juga untuk menanamkan karakter tentang kebiasaan mengenai peduli lingkungan terhadap seluruh siswa, guru maupun warga sekolah pada umumnya.